Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di Pojok Ciindai. Hari ini yuk kita bikin ide jajanan yang enak dan juga simple. Yang mau tahu cara bikinnya, yuk simak video ini sampai selesai. Pertama, siapkan 30 gram mentega, kemudian cairkan, masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Setelah itu, kita aduk sampai gulanya larut. Jika sudah, tambahkan 130 ml air. Tambahkan juga 2 kuning telur, serta 1 sendok teh ragi instan atau permifan. Aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah selesai, tutup dan diamkan 10 menit. Nah, oke, selanjutnya siapkan wadah, kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan biang ragi yang sudah tadi kita buat di awal. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Cukup diaduk menggunakan spatula dan gak perlu diulen ya. Setelah tercampur rata, langsung aja kita tutup menggunakan lap bersih, tutup dan diamkan selama 30 menit. Jika sudah, keluarkan dari wadah. Kemudian kita potong, kita timbang seberat 35 gram. Jika sudah, taburi menggunakan tepung terigu agar tidak lengket. Adonannya kita bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Selanjutnya, tutup kembali menggunakan lap dan diamkan selama 10 menit. Setelah itu, siapkan wajan cetakan bulat, kemudian kita olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian masukkan adonan roti. Lalu ratakan. Setelah itu, olesi menggunakan putih telur. Tambahkan topping sosis ayam ataupun sosis sapi di tengahnya. Setelah itu, tambahkan saus sambal. Serta mayones.
Tambahkan juga irisan daun seledri. Penggunaan daun seledri ini bisa diganti menggunakan daun bawang ya. Kemudian kita tambahkan potongan keju. Setelah selesai, bisa langsung kita masak di api kecil, masak selama 10 menit. Nah oke, jadi setelah 10 menit, roti sosis kejunya udah jadi. Ini harum banget, cocok dijadiin ide jualan. Untuk referensi harganya, bisa kita jual dengan harga Rp2.000 sampai Rp2.500 per satu potongnya. Untuk kemasannya bisa kita gunakan plastik OPP dan bisa kita titipkan di warung-warung ataupun kantin terdekat. Oke, kalau gitu cukup sekian videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.